Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layla Turuskulila. Saya dari Prodi PAI 1B dari Stainu Temanggung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep diri. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia mampu hidup dalam taraf yang berbeda. Nah, biasanya manusia berada dalam salah satu taraf dari keempat taraf. Nah, taraf yang pertama seperti seekor monyet. Dia memiliki penglihatan tetapi dia tidak memiliki memori. Nah, yang kedua ibarat seekor anjing. Walaupun dia lelah tapi dia akan lari ketika melihat pemukul atau orang yang memukul. Dan yang ketiga seperti seekor kuda atau domba. Keduanya akan lari apabila dia melihat seekor serigala atau senyap, tetapi dia tidak akan lari ketika dia melihat seekor unta atau kerbau. Nah, taraf yang terakhir adalah manusia sepenuhnya memiliki keterbatasan binatang tersebut. Nah, hubungan antara taraf yang berkaitan dengan daya penggerak dapat disertakan dengan 1. Berjalan di atas tanah, 2. Naik perahu, 3. Naik kereta, dan yang terakhir adalah berjalan di atas laut. Nah, seseorang biasanya berada pada salah satu taraf dari 2 taraf. Demikian pula keduanya akan dipilih menurut pemurniannya. Jadi kesimpulan mengenai konsep diri adalah untuk menemukan jati diri. Nah, sekian penjelasan saya tentang konsep diri. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe video ini. Terima kasih.